Sebelum saya mulai videonya, saya mau membagikan hasil karya dari teman-teman kita. Ini dia hasilnya. Oke, sudah jadi. Dan ini remote-nya. Tapi bingung nih mau ditempelin di mana, Cok. Terima kasih tutorialnya, Bang. Walaupun enggak 100% mirip ya. Saya pakai LED strip yang tipe SMD 5050. Oke, tapi cukup puas lah. Eits, banyak dari kalian yang menonton channel ini belum berlangganan. Jadi, saya meminta kalian untuk berlangganan terlebih dahulu. Untuk selalu mensupport channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Harga Nanolift Aurora ini cukup mahal. Yaitu, untuk 9 panelnya saja harganya $200. Atau sekitar 2.900 dan hampir 3 juta. Dan di sini saya akan membuat bentuk seperti ini. Untuk bentuk seperti ini membutuhkan 20 panel. Nah, berarti jika kita membeli panelnya sekitar 6 juta rupiah. Cukup mahal dan kalau menurut saya, mending rakit PC. Satu hal lagi, kalian nggak harus membuat bentuk seperti saya ini. Untuk membuat panel Aurora, di sini saya menggunakan PVC foam board dengan tebal 3 mm. Pertama, saya buat dinding panelnya terlebih dahulu. Untuk dinding panelnya, saya buat dengan tinggi 1 cm. Selanjutnya, siapkan polanya dan potong polanya. Kalian bisa download pola ini di halaman Facebook saya atau kunjungi link di deskripsi. Letakkan polanya di atas PVC foam board dan gambar polanya. Gambar juga bagian dindingnya seperti ini. Dan untuk kali ini, saya tidak membuat panelnya satu persatu seperti sebelumnya. Tetapi, saya akan membuat panelnya menjadi beberapa bagian. Karena PVC foam board yang saya pakai ini ukurannya terbatas, jadi harus membuat beberapa bagian. Kalian juga bisa menggunakan karton seperti video Hexalite sebelumnya atau juga bisa menggunakan kardus. Dan apabila PVC foam board atau kardus yang kalian gunakan ukurannya besar, kalian bisa membuatnya menjadi satu bagian saja.
Selanjutnya, saya buat celah pada bagian dindingnya dengan solder ini, agar bisa dibengkokkan bagian dindingnya. Karena jika tidak dibuat celah terlebih dahulu dan langsung dibengkokkan, maka akan patah. Untuk menempelkannya, saya menggunakan super glue. Tahap selanjutnya buat dinding untuk dudukan LED-nya nanti. Nah, untuk LED stripnya, kali ini saya menggunakan LED strip OS2812B. Pada setiap sudut panelnya, di sini saya menggunakan 2 mata LED. Pertama, saya potong kabel power eksternalnya. Dan kabel yang selalu saya gunakan adalah kabel flat 6 pin. Potong kabelnya sesuai dengan jarak antar sudutnya. Untuk satu panel ini membutuhkan 6 buah mata LED atau 3 pasang. Setelah itu, solder kabel pada LED strip dan pastikan arah tanda panahnya harus searah.
Jadi intinya setelah kita potong LED stripnya menjadi 3 pasang seperti ini, setelah itu kita sambungkan kembali LED stripnya yang sudah kita potong dengan tambahan kabel seperti ini. Sebelum kita pasang LED stripnya pada setiap panel, saya akan satukan semua panelnya terlebih dahulu. Pada bagian belakang panelnya, saya menggunakan PVC foam board ukuran 1 mm untuk menyambungkannya. Setelah itu, pasang semua LED stripnya pada semua panel. Jadi, hubungkan semua LED stripnya pada semua panelnya seperti ini dan pastikan sekali lagi tanda panahnya harus satu arah. Oh iya, kalian juga bisa menggunakan LED strip biasa. Dan untuk LED strip biasa, cara menggunakannya cukup mudah. Kalian gak perlu potong maupun solder LED stripnya. Jadi, tinggal pasang seperti ini. Tapi, kalau menggunakan LED strip running atau S2812B ini, kita harus memotongnya dan harus disusun agar efek runningnya dapat berurutan. Dan ini urutan untuk bentuk panel seperti ini. Jika semua LED stripnya sudah dihubungkan, selanjutnya saya tempelkan semua kabelnya pada dinding agar terlihat rapi.
Satu hal mengenai LED strip ini, jika kalian lihat pada bagian panel sebelah kiri dengan yang kanan, warnanya berbeda. Dan jika kita kurangi kecerahannya, maka warnanya akan sama. Untuk mengatasinya, saya akan menghubungkan bagian daya LED strip akhir ini ke LED strip awal. Karena kita hanya butuh menghubungkan dayanya saja, jadi kita hanya membutuhkan dua kabel saja. Saya menaruh kabelnya pada bagian belakang panel. Hubungkan bagian positif dengan positif dan negatif dengan yang negatif. Dan seperti inilah hasilnya. Walaupun pada bagian tengah masih sedikit berbeda, kalian juga bisa menghubungkan daya bagian tengah LED stripnya ke LED strip awal sama seperti LED strip bagian akhir tadi. Untuk menutupi semua panelnya, kali ini saya menggunakan plexiglass seperti ini. Dan sekedar info saja, bahwa pada video cara membuat Exalight, sebenarnya saya mau menggunakan plexiglass ini. Tapi plexiglass ini tidak mau menempel dengan karton yang saya gunakan. Dan saya juga sudah mencoba beberapa jenis lem, dan dari semua jenis lem yang saya gunakan, tidak ada yang menempel dengan sempurna. Jadi, dari itulah saya menggunakan kertas untuk menutupinya. Plexiglass ini kalian bisa beli di toko bangunan, dan biasanya digunakan untuk menutupi pagar rumah. Harga plexiglass ini yaitu sekitar Rp20.000 per meter. Dan karena plexiglass ini agak transparan, jadi saya amplas kedua sisi dari plexiglass ini. Dan ini perbedaan dari yang tidak diamplas dengan yang sudah diamplas.
Walaupun tidak begitu terlihat di kamera, tapi setidaknya ada sedikit perubahan, terutama pada cahaya LED yang jadi tidak begitu terlalu tajam. Untuk menutupi semua panelnya, kalian juga bisa menutupinya dengan kertas sama seperti Hexalight saya sebelumnya. Dan kertas ini sangat bagus untuk mendiffuse cahaya dari LED stripnya dibandingkan dengan plexiglass. Juga mudah dicari dan harganya juga sangat terjangkau. Untuk masalah awet atau tidaknya kertas ini tergantung dari pemakaian. Jika sering disentuh, mungkin akan cepat rusak kertasnya. Dan buktinya, Hexalight saya sampai saat ini masih awet dan berfungsi dengan baik. Saya menempelkan plexiglassnya dengan super glue. Gunakan spidol atau cat abu-abu untuk mewarnai bagian ujung panelnya. Untuk kontrolernya, kalian bisa menggunakan SP002E. Kontroler ini harganya cukup terjangkau, hanya 20 ribuan saja, dan memiliki sekitar 57 efek running yang berbeda. Kalian juga bisa menggunakan controller SP105E. Controller ini mempunyai 200 efek running. Atau SP107E yang mempunyai 180 efek running dan efek musik. Untuk info lebih lengkapnya mengenai controller SP105E dan SP107E ini, kalian bisa tonton video ini. Dan ingat, dari ketiga controller ini tidak bisa dipakai untuk LED strip biasa maupun LED strip running seperti pada video cara membuat Hexalight. Saya menggunakan double tip seperti ini untuk menempelkannya pada dinding. Double tip ini lebih kuat dari double tip biasa. Dan terakhir, tempelkan pada dinding.
Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.